Dengan dia lucu. Udah. Halo. Hai guys. Jadi merah gitu ya caranya. Udah lah ya. Annyeong. Halo. Ketemu lagi sama aku. Sama Lista. Di showroom Lista. Hai guys, aku bingung tau mau ngomong apa. Ih, kayaknya agak delay gitu ya. Apa sih, agak nge-lag gitu ya gambarnya ya. Ih, selim. Oke, aku baca-bacain podium dulu ya. Yang pertama, dari Kadra. Yang kedua dari KLN. Ih, halo. Yang ketiga dari KM AJP. Halo. Terus selanjutnya dari Kalukman Jailani. Halo. Selanjutnya dari Kak Azra. Hai Kak Rafli. Halo. Hai guys. Jadi setelah sekian lama kira aku live lagi. Kemarin aku sempat nge-live sih, itu tapi nggak usah dianggap live gitu ya, itu kayak lebih ke live gabut gitu. Jadi bukan live gabut sih, lebih ke live coba-coba. Jadi waktu itu aku kan pernah nge-live jam berapa ya? Jam 1 pagi kayaknya, sampai jam 2-an gitu. Karena aku pengen tahu. Nggak bisa tidur gitu kan, so pengen tahu kalian tuh kalau misalnya mau live stream itu masih ada yang nonton atau masih ada yang bangun gitu. Ternyata ada banyak kalian yang begadang squat ya. Kayaknya agak sedikit. Cuma kalau aku pakai earring mic nanti terlalu terang. Ini kalau lagi bilang terlalu gelap. Malam dedekku malam. Hai Kak Abdul. Dedek dedek. Apa iya? Kan udah ada Gen 11 tuh. Pasti dedek gemesnya nambah lagi. Apa iya? Saking aja mereka belum 20, coba aku lihat di debut. Apa iya? Apa iya? Mana ada? Ada, itu kan kita ngomong sendiri. Mana ada tuh, ada. Betulnya mungkin aku live kali ini tidak sesemangat biasanya karena aku lagi sariawan guys. Aduh masih sakit, jadi aku tuh tapi meskipun gak semangat kita tetap semangat. Cuman maksudnya gak se-hype biasanya gitu loh, masih yes gitu lah. Jadi aku tuh sariawannya udah dari 4 hari yang lalu kayaknya, 5 hari yang lalu lupa, udah lama tapi masih sakit. Tapi sekarang aku tau gak sih, aku makan aja tuh miring gitu. Terus mama kan bikin donat, bikin roti, aku gak bisa menikmati dengan biasanya, kayak biasanya kan enak gitu ya, gitu. Itu aku gak bisa sakit menikmatinya rasa sakit gitu, bukan wah donat, rasa donat, rasa roti. Aduh. Terus nah, kemarin juga mau masak enak-enak gitu ya, kayak ayam goreng. Ayam goreng itu kesukaan aku banget gitu. Tapi aku kayak tidak bisa menikmati itu karena sakit banget. Jadi mungkin aku nggak bakal bisa kayak biasanya kan
karaokean sampai teriak gitu. Kayak ini. Bingung tau, kan udah dari lama tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Kok tahu ah jadi malu. Aku udah tahu. Jadi kalian tuh kan tipe-tipe yang perbanyak pusat, perbanyak cabang, pertahankan pusat. Atau enggak kalau bisa dua kenapa harus satu gitu. Lagu lama. Malah belum lihat Gen 11 aku di apa ya. Apa ya. Kok pantesan agak lemas emang ya. Tapi aku harus semangat. Cuman suaranya aja nggak bisa terlalu bagus gitu. Terlalu semangat gitu. Baik, aku juga miring makannya kalau saya. Ya kan, aku tuh kayaknya udah nggak sariawan tuh. Ya udah setahun yang lalu deh. Nah, ini nih baru comeback lagi sariawannya, tapi sakit banget. Terus nggak sembuh-sembuh. Padahal aku udah minum vitamin C. Terus kayak kalau misalnya waktu sekat gini ya, aku tuh sengaja kenain sariawannya supaya cepet sembuh gitu. Tapi kayak, aduh sakit banget. Kan kata orang kalau misalnya sariawan, ini aja apa kasih odol atau apa gitu, pasti cepet sembuh kok. Tapi rasanya sakit banget ya. Cuma kayak udah aku tahan demi supaya aku bisa menikmati donat dan ayam goreng itu. Tapi tetap aja nggak bisa, malah rasa sakit tambah. Wah. Aduh. Jadi kalau misalnya aku ketawa atau ngomong atau manyun, aku nggak bisa manyun guys, nggak bisa ngomong gitu. Bisa sih, cuman harusnya kayak menahan rasa sakit gitu. Pasti kegigit awalnya. Aduh sakit. Bener. Ih, kok tahu sih. Iya, jadi bukan sariawannya bukan karena kekurangan vitamin C, bukan. Karena kegigit awalnya. Jadi aku kan makan donat. Enggak, jadi mama tuh seminggu yang lalu bikin donat. Aku makan, enak kan, menikmati. Kegigit gitu. Gitu. Di sini tempatnya. Nah, terus abis itu, abis kegigit, after kegigit ya kayak au, sakit gitu, sakit cumannya au gitu, cuman gak kayak gak gitu, cuma kayak aduh kegigit gitu. So yaudah makan lagi kan, makan terus besoknya itu tuh kayak malam gitu, besoknya mulai kayak aduh kayaknya ini benih-benih sariawan gitu. Cuman aku kayak udahlah, biasa juga pernah kegigit tapi gak sampai jadi sariawan gitu. Terus dua hari ke depannya, dari besoknya, waduh kok mulai sakit ini. Mulai sakit terus mulai kelihatan sariawan kayak bulat gitu, kayak ada putih-putihnya gitu. Aduh, ah udahlah, ntar juga hilang pasti. Orang aku juga hari-hari makannya kan banyak vitamin C, kayak makan buah, aku juga minum vitamin C, terus sering, apa, bukan sering sih, maksudnya kayak suka makan pedes. Jadi makan pedes kan ada vitamin C-nya kan. Terus aku pikir kayak, udahlah, ntar juga bisa sembuh kayak dulu-dulu gitu. Dulu-dulu juga pernah kegigit, cuma gak sampai sariawan yang gede yang sakit ini. Terus, 3 hari besoknya, aduh sakit banget gitu. 3 hari besoknya sakit banget. Terus, 4 hari besoknya sakit banget. Sini kayaknya hari kelima, apa keempat, aku lupa. Tapi yang pasti udah lama aku sariawannya, gak sembuh-sembuh. Terus, sariawannya tuh kan di sini kan otomatis berseberangan dengan gusi, ya nggak sih, ya nggak, ya ngerti kan maksudnya. Jadi kayak ini kan dinding mulutnya, ini gusi gigi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya aku ngomong tuh ini tuh ke sentuh-sentuh ke gusinya sariawannya. Jadi aku kemarin-kemarin tuh kayak silent treatment gitu lah. Jadi kayak iya gitu. Jadi kayak lebih ke gestur tubuh ngomongnya itu, bahasa tubuh gitu. Kayak sakit banget.
Cuman ini udah lebih mending, lebih better banget. Biasanya kalau misalnya aku minum aja, minum gitu ya, langsung perih banget. Cuman ini udah lebih better banget. Dah. Kapan ini sembuhnya? Ya ampun. Aku udah sering cas sariawan. Ya ampun. Kok bisa sih? Aku udah lama banget gak sariawan. Ini baru comeback lagi. Tapi sakit banget. Kumur air garam maksudnya. Apakah ngaruh? Ya coba ntar kita coba ya. Aku sudah sering cas sariawan. Nanti dong dedeku kalau makan. Aku juga gak mau sariawan. Namanya juga kegigit. 2 minggu baru sembuh itu. Hah? Lama banget. Ah, gak mau. Ah. Ah. Apa aku harus beli obat sariawan gitu ya? Apa namanya? Lupa. Dulu aku pernah tuh. Nah, kalau dulu waktu kecil aku sering sariawan. Jadi kayak gigit tuh sariawan gitu. Dulu tuh lumayan sering. Tapi kalau sekarang, kayak kemarin nggak pernah. Ini baru lagi nih. Pokoknya aku sejak di Korea Bintang 1, Korea Bintang 2, aku tuh nggak pernah sariawan. Tapi udah lama ya. Pokoknya ya kayaknya setahun yang lalu aku baru sariawan. Terus kayak ini baru comeback lagi sariawan, sakit banget. Untung nggak pas syuting sih. Kalau pas syuting kayaknya aku sakit banget buat dialog. Hadir, hai Kak Iqbal, hai Kok Kris, halo. Aku nggak pernah sariawan. Enak banget. Beli nasi goreng pedes biar cepet sembuh. Ih, aku tuh makannya hari-hari udah pedes. Kalian tahu mamaku kemarin masaknya apa? Casawi Lombok. Enggak. Full. Terus ayam goreng dipenyet. Ya kan? Tuh ayam goreng mamaku tuh Nyoh. udah asin. Kan kita pecinta asin. Asin, pecinta pedes. Jadi udah asin ayam gorengnya, dikasih sambal yang pedes. Aku makan itu. Aku makan guys, tapi nggak sembuh sembuh. Kata mama udah makan ini gue cepet sembuh. Nggak sembuh sembuh malah tambah sakit. Iya. Terus kemarin masih ada. Masaknya rawon. Rawon kan empalnya asin. Kan kita pencinta asin ya. Empalnya asin. Terus dikasih sambal yang pedes. Nggak sembuh sembuh tapi ya itu sakit tambah kayak enak sih. Cuma kayak oh ya banget karena kayak butiran-butiran bumbunya kan asin gitu ya masuk ke sariawannya kayak wah. Kasih garam deh di ih nggak mau ah terima kasih ya terima kasih bisa kata nggak sih tapi ntar jorok ngebar kayak di sini pas banget di sini nih. Apa nih? Eh, ada healingnya. Mari kita lihat. Bentar, aku lupa sari. Eh, sari. Mau ngomong sari ria jadi sari awan. Mana ya? Oh, ini. Widih. Awali donatmu dengan request Sakura no Kimi Naru. Astaga. Astaga, Kak Iqbal. Masih galau. Masih galau. Donat, donat. Donat apa donat? Apa sih? Kalian jangan bikin aku tawa deh. Sakit banget nih. Ah.
Oh iya, dari Kak Iqbal. Wih, terima kasih Kak Iqbal buat donate-nya. Terima kasih, terima kasih. Oke, aku rasa gini. Oke. Tiga sistemnya. Oke. Tadi webcamnya mati, maafkan ya guys. Iklan jeda sebentar, baru kita nyala lagi. Halo, tinggal sebentar. Buka YouTube. Ini kita tahu request dari Iqbal. Sakura no Kimi naro. Rambutku udah panjang banget. Pengen potong. Tapi masih galau potong apa dari sebulannya yang lalu dari sebulan yang lalu kita udah pengen potong kurus sama mama tapi gak jadi-jadi spill apa tuh? Hai Kak Dinda, halo. Masih nemu satu kebutuhan dengan gak tahu ntar jadi apa.
sesama naik kamar khutbah Darussalam, aku di dua kali sekunder. Wow, sampai sana. Kamu muter terus ini. Hai, kok Ivan, halo. Nah, nih. Mari kita jadi. Yaudah lah ya. Yang pas pas graduation selalu nangka apa ya? Tempatnya ini guys, ketemu nih. Asalnya osinya kamu, osinya kamu. Lagunya mana ini? Tuh ya, muter terus. Enggak ada sinyal. Udah main. Ya, muter lagi. Ah, nggak jelas nih, nggak jelas, nggak jelas. Baru 9 detik jalan muter. Wow. Please deh. Kelanya. Silakan, baik bal. Gak mau buat joget ngawi. Kamu nungguin ya? Kamu nungguin ya aku joget ngawi? Tungguin ya di TikTok aku. Ucapin kata-kata yang ada u-nya gitu. Hmm.
kemarin ada di lapor Pak dia bilang, ah masih sih? Emang iya ya? Heh, gak usah bahas-bahas orang lain. Ini Kalista, bukan Selin. Kok Chris? Aku sukses jadi audio. Apa tuh? Congratulations, Kambo. Ngawur, kayak tebal. Mati lo lagunya malam, Lisia. Maaf gak bisa lama-lama. Maaf cuma malam-malam sebentar. Cuma lempar sejambar, terus lempar kecambah. Sukses terus ya. Ditunggu proyek-proyek. Ditunggu proyek-proyek sama Pinet. Oh iya, dia sama Pinet udah kelamaan itu. Entar jamuran. Entar jamuran. Bau buat donatnya. Sudah. Aduh. Ini apa sih? Coba dah. Aku punya teman cewek, Boti, lagi cari cowok. Hebat sih, ada penonton-penonton yang bisa apa, bisa download show. Keren banget, keren banget nih. Tepuk tangannya guys, tepuk tangannya. Pilih nyoh jarang banget biasanya Kak Mahmud Badrus Salam nih. Coba kita lihat, apa lucu banget loh. Apa sih? Di aku kok namanya beda? Di aku namanya OZA. Lupa gak ganti username ya. Aduh, sakit lagi. Aduh, mainnya kurang rapi. Ku akan mengerti.
sih. Eh, tadi ada Paypal kah? Gak denger, tadi lagi dengerin. Eh, lagi dengerin. Bukan lagi dengerin sih, emang musiknya kencengan berarti guys, gak denger. Loading. Loh, kok hilang? Bentar ya. Malam Lisha, maaf gak bisa lama-lama, cuma mampir sebentar, lempar ke camat, terus cabut, sukses terus ya. Ditunggu project-projectnya. Oh iya, oh iya, bio sama Pinet tweetnya diganti tuh. Udah kelamaan terjemuran lo. Apa? Ih, dikira apa sih? Jangan lupa info VC, Tuhan berkati. Thank you Kak Amik buat donate-nya. God bless you too. Stay safe di sana. Wait, aku tulis mumpung aku nggak lupa nih. Kami. Eh, bentar gak sih? Bentar. Eh. Bentar, bentar. Oh iya. Yeay, terima kasih. Kalian udah denger apa belum nih? Mana? Pada ininya. Tumben, biasanya pasti podium. Mau request apa? Gak boleh gitu loh, kita tuh harus mengapresiasi yang membantu membantu mempromosikan Alista. Kok kalian malah bilang sales sih? Kan bagus kalau fanbase yang makin rame, kalian juga pasti senang. Gak boleh gitu. Jadi ketua Fedes gak gampang ya. Emang ada yang ngomong ketua Fedes apa? Fedes yang rame malah di WA bukan di LINE, itu salah. Kan tahu kan aku pernah marah karena kalian buat fanbase di WA juga. Padahal seharusnya originalnya cuma di LINE. Kan ingat gak kalau aku pernah marah, aku pernah tegur. Sekarang bener kan apa yang aku bilang? Jadinya fanbase yang originalnya terbengkalai karena kalian lebih suka di WA. Kan aku udah bilang, turutin rulesnya, ikutin rulesnya, gak usah bikin-bikin rules baru. Akhirnya bener kan apa yang aku bilang, pasti terbengkalai. Kayaknya gak ada yang percaya sih, gak ada yang nurut sih. Yaudah, terserah kalian. Udah gak usah saling menyalahkan, karena kalian juga pasti yang ada di WA juga sama-sama aja. Gak usah saling menyalahkan, kalian semua sama aja guys. Dikira aku gak tahu kalian ngomongin apa aja. Kan aku udah bilang, aku nih penyelam handal. Aduh, sakit. Jadi, jangan main-main. Aku donat lagi camana. Iya. Jadi Kak Muhammad Iqbal lagi. Jangan seneng-seneng aja nih, Green Flash. Apa tuh? Lagu baru. Oh, AKB48 Green Flash. Oh. Terima kasih Kak Iqbal buat donatnya lagi. Yeay. Yeay. Green Flash. Bentar ya. Kok kan generasi 9 sih yang minta maaf. Emang kan ada di juga. Ih, emang iya ya.
Katanya anonim. Karissa mau join WA. Aku nggak join WA. Ya kali aku join WA, aduh. Tebel, tebel. Takut banget. Aku cuma bilang kalau aku tahu kalian ngomongin apa aja. Aku nggak join WA. Aku kan penyelam handal kan. Green Flash. Ini yang SCB kan, bukan yang JKT kan? Ente kadang-kadang ente. Ya, aku sebar entar lah, bukan main. Kok kayaknya masuk ya pasti tahu. Pinter. Kan ada kok Kevin kamu pinter. Bagus. Kayak gua mendapatkan nilai sempurna. Nih. Bukan guys, mama bikin roti, bikin donat, aku nggak bisa menikmati, nggak bisa makan, sakit. Galau. Galau, galau. Kata Neng Jakarta ku Kevin di Surabaya kah? Iya. Jangan aku ketawa deh. Jangan langsung ngelupi skill satu dulu, kek. Ya. Ya. Emang kenapa sih kalau di kuku aku? Kalian ngomongin apa aja? Aduh. Kalau yang parah pasti ya pikir sendiri. Mau ada Intel atau enggak ya enggak masalah. Loh, kan kok gimana kan Intel. Gaming enggak masuk dalam admin juga. Loh. Wah. Admin untuk kali satu orang nih. Gangguan sinyal iya nih. Maafkan ya. Kepekan. Udah panjang banget. Udah panjang banget. Tuh depain aja. Mau ndelok gue Kevin nih game SE. Apa nih? Kita apa tidak? Oh iya, lo kan di story-nya udah kelihatan itu di mana kan harusnya. Harusnya.
dong berarti Widi. Aku juga waktu pulang ke sana ke gereja ya ke sana ke GMS. Baptisan juga di sana. Ntar deh pulang ya. Jadinya Kak Jo ya. Hai Kak Jo. Yeay, selamat comeback. Komennya kayak bertadi ulang. Kayak gak boleh gitu. Ngawur lah ya, kasihan loh aku, iya gak boleh kayak gitu. Kok Will beritainnya emang banding ter sama JKT doang, gak beritain aku gitu. Beritain aku dong, kan lagi di lap aku. Beritain aku dong, aku lagi ngapain atau apa. Jawabnya kurang kece ya guys. Tanggal kemarin 27. Ini gak ya. Tanggal 27 jam 7 malam bulan ini ya. Ditunggu ya. Cak, kamu gak kangen aku? Biasanya skip dulu. Oh, perasaan udah punya skip dari berbulan-bulan yang lalu. Jadi lah, kalau kayaknya, aduh, rada dicuan. Untung jauh jadi, kalau deket terus kenapa? Itu takut banget. Terbel. Bukan tanggal berapa? Tanggal 27. Kemarin kemarin terus lagi nanya di Twitter nyari talent buat film. Ya pasti kan yang dicari Indonesia look guys. Masalahnya aku bidadari look. Gak bercanda. Masalahnya aku kan ya kayak lihat sendiri ya. Apakah yang Indonesia look gitu? Meskipun saya warga negara Indonesia, tapi lo tidak. Banyak orang mengira kamu orang Jepang, kamu orang Korea, gitu. Aku ya, aku enggak, aku orang Indonesia, gitu. Oh, berarti ada keturunannya? Enggak. Aku enggak ada keturunan Jepang ataupun Korea. Terus kok mukanya mirip cewek-cewek Korea, cewek-cewek Jepang, gitu. Loading lagi ini kayak banget. Gak apa-apa ya. Dia mahal lagunya. Aku skip dulu kayaknya. Skip dulu. Perasaan yang kemarin di bulan kemarin juga kayak banget gak ada. Iya. Dan kemarin juga gak ada. Kemarin adanya kokris.
Nggak ada Kak Iqbal. Skip lagi. Aku keturunan dari Suho Exo. Oh, berarti aku keturunan Hajiwon aja ya. Atau enggak, aku keturunan Kim Taehee, Song Hye Kyo. Jadi malam ini capek banget. Masa? Apa ya? Itu ya? BTW, aku ngupload Instagram, foto Instagram baru. Jangan lupa di komen, di like. Cahilinya, oh iya, bentar. Oh iya, ada Cahilinya. Cahilinya lagi. Ya, loading. Cara request Noah ke JKT48 Moshimo Mata Itsuka. Oke. Terima kasih budenetnya semuanya. Aku udah skip 2 atau 3 kali VC kayaknya. Apa ya? Saya juga denger, Ca. Oh iya. Belum. Oh ini mah baru masuk. Request ini aja Elegancy of. Aduh. Please deh, jangan buat saya berpidato. Masa aku harus jadi apa namanya tuh? Apa namanya? Aduh. Bentar. Mario Teguh. Masa aku harus jadi Kalista Teguh di tengah-tengah sariawan yang menyakitkan ini? Hah? Terus deh. Just short hair cakep nih. Aduh. Aku tuh udah pengen banget short hair tapi kayak enggak. Terima kasih gitu ya. Saya takut gagal. Ini jelek. Gak apa-apa kan aku bisa short hairnya di sini. Oh my god, tuh gini aja udah ya keras banget tapi aku takut gagal. Tapi ini kepanjangan nih. Dora banget ya. Ya, keluar. Gak usah ngadi-ngadi. Gak usah ngadi-ngadi, minta aku hilang. Dalamnya meme Kalista. Sariawan. Kalista gugur, aduh. Apa sih? Oh iya, ya lempar sendal kan, lempar sendal ayo. Aku juga tipis sendal ya. Kayak artis Thailand, maaf ya. Ini kayak bagus, tapi kayak aku takut gagal. Bentar. Artis talent siapa tuh? Minum larutan. Kayaknya enggak mempan sih. Kowil buat sariawan yang gede ini.
Sendalnya sendal Batak. Ampun, ngelag-ngelag. Ya, bentar lagi habis. Yang teh. Nggak mempan. Ini harus yang kayak apa? Obat yang khusus khusus sariawan, nggak mempan kalau yang panas dalam. Nggak panas dalam sih sebenarnya. Jadi ini sariawan yang panas kegigit. Nah, kan kalau misalnya sariawan yang panas dalam kan karena panas dalam kekurangan vitamin C. Cuman kalau ini nggak panas dalam, nggak kekurangan vitamin C, tapi kegigit. Nah, nasi rawon satu. Ih, tahu aja mama masak masak nasi rawon. Tahu. Ye, habis. Next dari siapa? Kambo, Kambo. Noah. JKT48. Yang live. Offensive extra bulky baby watch. Care that goes beyond. Keluar nih rambutnya nih. Yang lirik, hah? Salah. Yang mana? Yang viewernya 400.000 itu ya? Apa tuh? Iqbal mau jokin cah, katanya gratis. Enggak, terima kasih. Jangan, oh kasihan Iqbal ya. Pasti kurang tidur tuh kalau jokin kayak gitu. ML-nya udah berdebu ya. Ya lumayan. Lihat aku mulai kamu sering on call malam chat. Oh itu pas yang aku ke Surabaya. Jadi kalau pas malam, jadi gini loh. Aku kesana kan, terus ya kan kalau pagi siang sorenya kan kegiatan. Jadi kalau misalnya lowongnya tuh baru malam, nah malam tuh aku main sama Kak Kevin, itu pun bro, karena kita males kalau main klasik atau ranked gitu loh. Bukan males sih, lebih keseruan bro aja menurut kita. Jadi kita ngebrol. Jadi kan sekarang aku udah sendirian, gak ada teman main lagi. Papa juga gak bisa, udah keberatan HP-nya full, jadi gak bisa main. Setia di master. Aku emang orangnya setia loh, makanya aku mau di master ya. Ya. Aku awalnya di master, aku sampai sekarang
juga di master, ya. Puas kayaknya. Ya emang gak naik, orang gak pernah nge-push. Gak pernah nge-push, tapi sisternya naik terus. Dia turun-turun tuh. Gampang cak. Ah, metik. Gampang cak. Kalau master ke epic. Ya emang gampang. Tapi masalahnya aku gak ada waktunya. Kalau naik epic, aku gak ada waktunya. Aku pernah tuh, habis. Terima kasih buat Anggo unitnya. Aku pernah tuh waktu itu, aku nge-push siang-siang. Terus, waktu itu aku tiba-tiba ada kegiatan. Jadi aku AFK tuh, ya kan? Aku lagi naiknya pada waktu itu. Jadi aku AFK. Sedih. Gak nambah naik, nambah turun. Waktu itu kan kita mau pulang ke Jakarta, papa nyetir, ya kan mama yang main. Apa pilot dong? Apa pilot? Mana bisa, itu udah late game. Udah late game, kontrolnya udah hilang semua, tinggal base. Tower-nya musuh juga sama, udah semua tinggal base, tinggal party sekarang udah menang. Menang siapa itu gak tahu. Aku punya FK guys. Ya udah, bagaimana? Sama aku juga setia di GM. GM General Management. General Manager. GM itu Galaxy In Mall. Wah, racun. Gak ada di Surabaya, Galaxy In Mall. Bahas siapa sih? Lain. Next dari Kak Iqbal ya. Mulus Bang. Pokoknya ini nak teguh ya. Kenceng banget, ya ampun. Ini lagi live. Lombok lah, apalagi. Kalau aku setia di kamu sih, Cak. Apa iya? Masa? Ili. Ili. Betul. Ya kita udah lama nggak member ya. Kapan yang member enaknya ya? Aku mage loh. Kok ikut-ikutin aku mage? Ih. Besok apa nanti? Hei. Lah. Aku bisa. Aku bisanya kalau tank itu cuman Balmun. Udah, gak ada yang lain. Bagus lah, bagus aja. Fighter. Iya. Iya sih. Iya. Hah.
Kalau baru saya pakai akun kecil, iya deh, yang udah mythic glory. Meme Kalista nonton Black Panther kah? Enggak. Apa yang Wakanda Wakanda? Gak tahu. Black Panther bukan yang kartun yang pink itu ya? Oh iya, Pink Panther malah. Aduh. Oh iya, itu Pink Panther ya? Yang kartun yang pink itu kan yang jail gitu. Ya, macan tutul pink itu. Kamu kan support ya, supporter maksudnya. Ya udah, nggak usah mabar ya. Nggak usah mabar. Ih, nggak boleh N-word. Parah bedanya. Pink Panther. Aduh. Kali setengah enggak ada. Kayak enggak dengar suaraku udah kayak gimana. Ha. Iya, kata support supporter of my life apa iya. Itu yang FVT ya, Pak. Jangan gitu. Kalista Gurta ML Mobile Legend. Apa anda kalau Rafli? Nyepang merk nih. Kamu ini malam. Kak, siapa Kak Iqbal? Orang lagi sariawan, disuruh pidato. Gue kalau gue sih, lakanlah ngelayat loh. Gak jelas. Request ingin kamu, Kohiseka. Oke, okay, Kak Iqbal, terima kasih buat donate-nya. Dan nonton Black Adam kah? Apa tuh? Kok banyak sih Black Adam, Black Panther? Blackpink. Oh iya, Blackpink. Oh alah. Oh emang iya Black Adam suaminya? Banyak banget yang Black terobsesi Black. Baru lagu tuh. Baru lagi. Oh iya, baru lagi. Tuh kan, jangan kan aku disuruh pidato. Kamu biasa aja tipu-tipu, guys. Tahu Black Panther, Black Adam, Black Chicken, Black Pig. Banyak banget. Adam tuh DC, ha? DC? Discord? Hah? Apa? Hah? Kamu nanya Black Panther itu apa? Iya, aku nanya. Aku bertanya-tanya. Ih, gak boleh Kak Rasli, Pak Dewi. Jangan. Black Star, Black Widow. Widow, Black Tree, Black Out. Oh, Black Adam tuh superhero. Baru tahu. Itu film baru ya? Aku nggak ngikutin bioskop sama sekali, guys. Please ya. Aku tidak mengikuti film-film bioskop. Karena aku juga. Aku kalau makan tuh kayak perutku lapar, tapi aku sakit kalau makan. Rick
suka apa tuh? Recommended main super susca mirip Among Us. Oh iya. Baru nih. Ih, kita udah lama enggak main Among Us. Ih, seru padahal. Mainnya Among Us-nya hide and seek aja. Tapi aku udah fokus juga sih. Kebak kan kemarin soalnya. Aku sakit kalau kangen kamu sejam. Masa? Jangan bohong, bohong itu dosa. Lama ini ya disuruh pidatonya. Mau apa lagi nih pidato? Tapi rule-nya rame. Apa tuh kayak apa? Kalau aku mah need energy, astaga. Megalista sudah, ya itu kan Wita, ini aku ya ide. Di Wita masih setengah 11, masih sore lah. Bagi anak syuting tuh jam segini masih sore banget. Kalau di atas jam 12 baru kita hitungnya malam. Kalau di atas jam 2 baru kita hitungnya pagi. Aku suka ikan ca, ikan stop loving you. Stop loving you. Yeah. Mau. Banyak sheriff, impost, joker. Wah. Banyak ya. Siap. Ih, ikan bagi anak-anak syuting maksudnya. Karena bagi kita kalau misalnya selesai syuting jam segini tuh kayak ih enak banget pulangnya sore gitu loh. Karena kita kebiasaan pulangnya subuh terus. Makin malam makin banyak buaya digoreng enak nih sih. Buat roti. Mau? Dikit aja, ditempel-tempel gitu. Ya, kita makan rawon. Capek syuting aku udah ngerasain. Ih, kamu mah syutingnya syuting reporter tuh masih enak. Masih syuting sehat gitu. Coba cobain syuting sinetron. Bentar, kita ambil jedai. Bikin treatment masak ala Fitina. Aku juga bantu senen. Oh, kokonya Kalisa sudah nonton Black Adam nah lo mana saya tahu. Coba anda pertanyaannya. Terus benar next dari Kak Ambo ya. Request ingin kamu. Yeay, selesai kita pidatonya ya. Stop. Ingin kamu pohi sekai. Teleponnya udah panjang. Ini untuk Kak Ambo. Kalistar Let's Plan. I don't know. Kalau saya pencaya, kalau salah pencahayaan di marah sutradara, iya. Masih mending salah pencahayaan, salah dialog, ya kan? Salah movement, wah. Kan enggak langsung
Cuman kalau biasanya kita-kita sih tadi males di kayak iya, kalau ekstra baru dimarahin kayak figuran. Wah. Udah deh. Jadi kayak ekstra figuran tuh jadi kayak tempat pelampiasan capeknya saudara gitu loh. Jadi kalau misalnya salah sedikit aja, wah, ngomel. Dan kalau di pemain-pemainnya nggak berani saudaranya. Yang ini mirip. Ini mirip banget. Mirip itu. Apa? Tau gak? Ini mirip itu. Aduh. Mirip ini. Saya gak tahu. Loh, yang satunya. Yang... gue kira itu kok. Ternyata enggak. Ini kan gue kira gitu. Masih ambisi. Kira. Pengen idol-idolan lagi. Aku kuliah ambil komputer, Ca. Digebukin warga. Kan ambil ya, ngambil jurusan apa? Jangan ngambil barang. Ngiri dong. Aku bagian teknik. Hai, Kak. Hello. Apa tuh? Padahal aku mau barengan. Barengan apa? Kita makan dulu ya, guys. Bebenya, terus ini daging-dagingnya, ada daging yang jerawannya, ada yang di kayak apa namanya empal. Nah, aku dari UGM, Ca, Universitas Gagah. Awas sariawan gigit ya, makanya aku makannya sebelah sini miring. Lah, ya sinyalnya itu, sinyalnya wifi-nya apa? Ini udah aku mikir-mikirin lombok-lombok ini. Tambah keras satu sendok makan. Ih. Lihat aku di sini.
saya izin off buat terus sekarat mautnya. Oke, okay. Bye. Satu sesi Anda ambil sesi kan? Dari kursus tiga. Apa sih? Ih. Kalau kalian mau nonton, nonton DGD. Yang di Semarang kayak Kak Ivan, pasti seneng banget. Aku donate lagi, Ca. Oke. Okay. Terima kasih ya, Kak Iqbal. Yeay! Selesai. Oh, belum? Yeay, selesai. Terima kasih. Aku request yang lucu-lucu Super Junior Sunny. Emang itu lucu? Apa ya? Nanti melo lagi. Nanti aku punya dirapet. Sulit deh. Super Junior Sunny yang 11 tahun yang lalu yang 98.000 view. Tumpah. Sunny, apa sih? Gak lucu deh. Kabar-kabarin ya kalau mau live lagi ya, aku selalu kabar-kabarin Instagram guys. Oh, oke. Cewek.
sambelnya kena sariawannya. Habis. Terima kasih duitnya. K-pop sekarang enggak ada kan kayak Suju. Iya. Ya, jangankan kayak gitu, langsung dihujat paling. Fans Gen 4, Gen 3 kan sekarang ini banget, hujat banget. Ini bahasnya K-pop ya, JKT. Udah. Disclaimer aja nih, ntar tiba-tiba aku yang digoreng. Kalian pasti lihat aku aneh makanya mirip. Boyband Korea ada yang masuk wajib militer. Kan emang semua masuk wajib militer kalau di Korea. Kecuali kalau yang punya sakit parah berubah. Kalau yang sehat ya wajib. Nyamuk di sebelah kiri aja. Iya, karena sariawannya di kanan. Suaket. Ya ampun. Request Eureka milik kita. Jadi Kak Iqbal, asik Kak Iqbal udah berapa tuh? Ya ampun, baru sadar namanya Muhammad Iqbal Isasadel. Udah 5 kali nih Kak Iqbal, terima kasih ya. Erika milik kita. Pasti maunya yang bagian Z kan? Iya kan? Iya kan? Ada tahu bosan banget deh. Yes.
Udah, gak usah bahas-bahas, bener lain. Udah dibilangin. Terima kasih. Aduh. Aku yang biasa makannya lama, setengah jam lebih, bisa 1 jam lebih gara-gara sariawan. Di sini dulu masih banyak. Tawon kali kabel. Tawon. Kan enggak sih? Ah, oh, enggak tahu kelihatan nih. Jangan dijadiin aib ya, please. Please banget nih. Kelihatan. Kayaknya udah bingung. Kenapa sih suka banget ngumpulin air? Katanya kok Chris udah mitik. Kok minta naikin ke mitik? Oh, mitik 4. Gak bisa sesuai itu kah? Susah banget ya. Aku di epic aja udah ngap banget. Mau coba canggah, terima kasih. Aku yang di epic aja yang udah ngap. Terima kasih. Seru kok.
Kayak misalnya petak lu merah. Aku main ML pertama kali pakai apa ya? Pakai Mia, Layla, Eudora. Tapi sekarang malah nggak jago itu. Jagonya Cangkel Nana. Ganti Balmond. Aku juga pernah cobain Balmond tuh. Balmond kalah gold, masih majuin aja. Masih majuin. Oh iya, aku juga pernah nyoba Saber. Susah banget, gak ngerti Saber. Balmond tapi lumayan tau sebenarnya, gampang makainya. Emang sekarang susah? Masa sih? Perasaan aku kemarin main sama Kevin, Balmond masih oke-oke aja. Iya, habis di apa turunin. Hero momen yang susah tuh. Udaranya Om Gun ninja kumfra yang ngakak game mati sendiri. Oke, berarti itu salahnya sama kumfra. Kayak aku misal salahnya sama siapa ya? Aku salahnya sama siapa ya? Misal salahnya sama Nana, sama Nana lah. Itu juga sama-sama kesel kok guys, karena sama-sama kena kelincinya kadang kayak gitu. Balmond lo gampang kok, kalian yang jago gak bisa Balmond sih? Hah? Bohong ya? Balmond kan tinggal geprek-geprek, gak muter-muter-muter-muter geprek. Terus tinggal apa yang speed itu. Cakra benar-benar udah nggak guna, malah Vale. Wih, Vale nih. Vale nih. Yuk, kapan nih kita mabar kalau gitu? Emang iya? Vale ya? Loh, emang apa main? Ya itu kan udah lama. Dari dulu emang Vale enak, makanya aku main gitu. Nathan aku nggak pernah nyoba. Yang baru sih ya? Atau sih? Yang baru? Oh, cewek ya? Iya, cowok. Siapa cowok yang baru? Yang baru aja. Vale tuh emang dari dulu sampai sekarang enak. Buildnya Vale apa guys? Kasih tahu dong. Sepatumu. Bentar, aku ini dulu. Tulis. Ada pulpen ya?
Pulpennya di bawah meja lagi. Bentar. Oh, ini. Set, set, set. Nah. Usulnya ya. Buku. Bentar, ngambil buku. Nah, dari. Sepatu ungu, COD. Vale. Mana lagi OP enggak? Vale. Sepatu ungu. COD. Ada orang mode hatu hero sampai mythic bahasa apa tuh? Kayaknya besok-besok aku bakal gitu. Genius. Aku kalau misalnya nggak main, kalau misalnya nge-push terus sih bakal naik guys. Ikan aku nggak nge-push, otomatis ya turun. Holy. Divine. Oh, pakai immortal kali. Immortal. Lilia sakit, Valir. Nana udah di nerf ya. Pada hilang nih yang komen ya. Biasalah. Sansan susah. Kok Kevin kan kemarin waktu main sama aku nyobain Sansan susah. Apalagi lagi ya? Sylvina di buff. Wah. Tadi tetap kan bisa. Apalagi yang di buff? Apa ya di nerf ya? Nah, aku di nerf guys. Nerf tuh diturunin. Kalau di buff dinaikin kekuatannya. Lilia. Oh. Aku kayaknya dulu pernah nyoba sekali ya, tapi nggak ngerti. Gak pakai. Ya. Eudora adjust, adjust tuh apa? Wawan. Wawan. Enggak. Soto Wawan ya. Aduh. Udah siap buat tiket. Buat tiket apa? Tiket VC aku kan. Mimin.
Cang, ada suara enggak? Mumpung dia nggak bisa marah-marah, guys. Apa tuh? Nah, ini baru ada ini. Apa tuh? Hah? Apa tuh? Kalau mau cium orang, aku kesana. Pasti ada member lain lagi live. Ya udah sih, kalau mau nonton member lain juga nonton aja. Nggak ada. Kan yang maksa. Kan nggak ada yang maksa. Aku juga nggak bilang, nonton di sini ya. Gitu. Enggak, kalau mau ke member lain ya udah. Setelah delete komen udah bisa marah. Ya, kenapa? Usaha ini deh kayak Ivan. Apa kalian? Bantuin Kak Ivan. Bedain topik. Gak bisa lari, Gord. MM-nya paling enak, Hilos. Hilos. Hilos tuh kuda itu kan? Udahlah. Kalau MM itu aku gak paham, guys. Kan bahasnya mage. Mage, support. Lilia, aku pernah nyoba, aku gak ngerti guys, caranya gimana. Mending bahas lewat tiket. Apa sih Kevin? Kevin itu sih? Kevin mau buat tiket apa? Buat tiket yang di Semarang pasti. Cie, pasti senang banget tuh. Kalau sekarang di Semarang? Bukan di Jakarta. Bukannya di Makassar. Itu event. Aku ikutin banget ya. Aku tahu gara-gara TL guys. Aduh TL aku semuanya. Orang bahas tiket Blackpink. Gak ada yang mau beli tiket Blackpink kok. Gak ada yang mau beli tiket Blackpink. Enggak, murah. Murah coba. Yang paling mahal cuma 3,8. Enggak salah, 3, apa sih? Pokoknya gak sampai 3.500. 3.35 kayaknya lupa. Yang paling murah 1.300-an. Loh, tapi itu konser Blackpink tuh gak kayak JKT yang tiap tahun ngadain konser. Nih, maaf nih. Gak bermaksud membanding-bandingkan. Oh iya, 3,4. Gak boleh nonton ya. Iya. Guys, tetap boleh nonton kan? Mama. Tapi kalau belinya di hari H tuh bisa lebih mahal. Karena lewat calon. Oh, tapi kalau belinya hari H juga aku belum update Weverse. Mama. Tutar boleh nonton. Masih ada seminggu. Apaan seminggu? Hah? Oh, ya deh yang besok ini yang early bird ya. Nonton BP 1 juta. Nonton JKT 200 ribu. Iyalah guys, itu pun orang-orang pada kaget kok BP semurah itu tiket konsernya.
orang-orang tuh pada nyangkanya pasti 5 juta ke atas tau. Eh ternyata gak tau, 3 juta doang. Karena kapasitasnya kan di GBK, GBK kan besar kan. Apa? 50 ribu, berapa sih? Berapa sih? Berapa kapasitas? Lupa. 50 ribu? Ya segituan kan. Ya, di GBK lagi. Enggak lah. Tapi duduk semua. Kan kalau yang EXO itu bukan. Apa? NCT, yang NCT itu kan berdiri. Ini duduk semua. Saya kan mantan. Kamu mau adu strategi mantan ex member JKT ini. Saya baru aja graduation 1,5 tahun yang lalu lah. Lebih murah tiket Ayu. Ini ya. Kenapa enggak boleh nonton? Karena mama bilang, jangan nonton, udah gue nonton Blackpink gitu. Karena mama takut kayak Kanjuruan, kayak yang di NCT kemarin itu yang di Ice Best Day, terus yang di Halloweennya Korea, takutnya kayak gitu kan banyak yang mati kan. Tapi pengen karena Blackpink tuh Blackpink ngadain konsernya 5 tahun sekali sih. Lebih berapa ya? Jadi kan udah debut 7 tahun ya. Baru ngadain konsernya baru 2 kali. Kan ngeselin ya. Jadi gak boleh. Tiket Ayu paling mahal 2,8 tahun 2019. Ya kan tahun 2019, Kak Ivan. Ca bakteri dinamakan apa, Ca tebak? Hah? Hah? Apa tuh maksudnya? Nangis dong. Apa ya? Ku menangis gitu. Jangan. Padahal kan Blackpink kan jarang banget ya konser, kayak gak boleh. Soalnya waktu Blackpink konser kesini kan jauh di Tangerang kan, di BSD konsernya. Terus aku juga belum mengenal Blackpink waktu itu. Masih yang suka-suka biasa doang. Masih aja kode apa? Kok kode sih? Ngode siapa? Kak Ivan? Tolong dijelaskan. Kode alam. Enggak. Ayo, Kak Ivan, jelasin kode apa. Gue yang bikin aneh-aneh deh. Bikin orang berargumen yang lain-lain. Gak jadi. Jadi itu konser BP, kode ke siapa? Oh, jadi bikin orang mahal loh.
kode-kode ke mama biar ngebolehin ya, ya benar. Nanti kalau mama nggak ngebolehin juga pasti nggak bakal datang, tetap aja. Bilang aja gini, Bu minta 1 juta. Ih, bukan masalah uangnya. Izinnya buat pergi ini loh. Nonton sekeluarga paling bener. Ya kali guys. Kalau sekeluarga ya jatuhnya mahal. Kalau mahal jatuhnya banyak. Ya mahal kan. Rp3,4 Itu bisa nih ya, aku jelasin ya benefitnya. Benefitnya bisa kan, itu kan ada GR-nya kan, bisa nonton GR-nya, jadi kayak nonton GR sama show-nya, jadi kayak nonton dua kali itu. Nah, terus nanti terus liwati ini kesana? Loh, enggak, itu hari-hari hanya, jadi sorenya, bisa kayak jam 5 GR, jam 6-nya tuh show-nya. Oh. Terus nanti selesai show-nya tuh bisa ketemu, bisa kayak high touch gitu ya, di parkiran. Besok beli tiketnya, GR-nya kan gak apa-apa maksudnya. Itu yang VIP dapet GR, kalau gak VIP gak dapet GR. Gak usah ngomong, gitu loh. Gak GR, cuman sound check. Ya tahu sama aja. Realnya kan bahasa gampangnya guys. Nah kalau aku bilang sound check, apa sih? Apa itu sound check? GR ya, ya sama aja. Gak bisa high touch, emang gak bisa ya? Baru tahu. Kok Kak Mahmud Badrussalam ini tahu banget ya? Hebat banget loh. Penonton Temanta sama fan Blackpink juga kah? Saya Haita sama JKT aja udah seneng banget. Record aja iya, tadi kan bisa ngobrol-ngobrol juga. Itu 3,4. Bisa foto. Bisa foto bareng-bareng. Kalau yang hoki bisa foto, kalau enggak hoki. Enggak ya. Hoki ngapain? Loh. Nah, yaudah bisa foto, bisa. Kan udah kalau hoki, kalau member yang mau diajak foto bisa diajak foto. Cuman itu bukan event khususnya. Jadi pas yang ngobrol-ngobrol tuh, kadang ada fan yang minta foto membernya gini. Tapi bukan event khususnya foto kayak di JKT, kayak tujuh itu bukan. Terus kan. Tuh, kayak gitu benefitnya. Gimana? Oh. Berarti gak bakal konser lagi loh, konsernya pasti cuma apa ya? Kalau gak bakal konser lagi berarti bentar lagi buyar dong. Ya gak tahu, cuma Blackpink emang lama konsernya. Konser Volturnya. Bahas Blackpink. Gak boleh bahas member lain. Loh, kayak itu kan yang nonton. Kalau yang punya awas ya gak apa-apa. Nih. Blackpink kan? Nih. Enggak. Blackpink itu area. Hampir berhasil.
Nah, gak boleh bahas pria. Itu kan paling clean. Kalau yang punya like-nya? Ya. Gak apa-apa dong. Itu Blackpink. Ini merah apa-apa? Ada putih. Dicampur. Nah. Putih karena di padunya jadi pink. Enggak. Hah? Mari ngambil. Ya toh. Kita mau ngambil mana? Biasa. Aduh. Jadilah enak memang penonton kuota ya, guys. Fans jalur kuota. Jadi ya sudahlah. Saya nontonnya nanti aja. Nontonnya di HP. Nontonnya di TikTok. Oh iya, btw aku pengen banget cover yang Blackpink yang yang Jennie yang benar. Nah, aku udah nyetel. Oh, di sini. Benar. Aku pengen banget bikin cover dance-nya. Tapi mager. Tebak ada yang tahu? Ada yang tahu? Sama saya juga sering jalur kuota ya kan, ya aku fans jalur kuota ya. Jisoo ada getah beningnya kemarin di leher sekarang udah sembuh belum ya? Iya nggak tahu cuman katanya sih nggak parah gitu. I don't know. Capean mungkin sih. Tak bening bukan capean. Ya nggak tahu. Ya itu banyak pikiran kan pas solo. Konser world tour. Berapa negara? Ini berapa ratus orang? Apa? Di konsernya? Ya banyak. Terus duduk atau berdiri? Duduk. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Kalau di Indonesia berdiri semua. Duduk semua. Sitting semua. Santai. Ini di GBK. Kan pernah masuk di GBK kan, Papa? Waktu Natal. Masuk ke stadion utamanya yang pas Natal itu. Ya itu kayak gitu, tuh kayak gitu stadionnya. Masuk ke GBK itu sering. Dulu pun meskipun gak kali gereja ya tetap sering masuk situ. Apalagi aku tiap hari ngelewatin GBK. Lewat doang sih. Masuk ke stadion pun ngapain. Lewat doang. Tapi di sini apa nanti tahun depan itu banyak bencana. Bisa biasa.
Lanjut main Taca. Gimana ya? Lihat nanti deh, Kak. Sebelum tidur doa dulu. Biar bisa nonton BP di mimpi. Bener banget. Aku kan fans jalur kota ya. Jadi aku bisa lihat Blackpink di manapun, di kapanpun. Kan sekarang banyak kan orang-orang kayak sebenernya gak boleh sih, cuman mereka record terus dimasukin TikTok, itu banyak banget. Aku, FYP ku seorang Blackpink semua. Itu I love you and me, dancing in the moonlight, nobody can see, it's just you and me tonight. Look at you, no look at me. Look at you, no look at me. Hype-nya beda. Jangan diingetin deh, Kak Ivan. Aduh. Udah deh. Udah gak ada harapan. Udah gak dibelain dua-duanya. Mama gak boleh, papa gak boleh. Udah deh. Please deh. Aku juga gak nonton kok. Ya Kak Ivan jauh. Aku sama-sama di kantor.
nanti ya. Ya, sama-sama. Oke deh. Bye semuanya. Bye, see you next live ya. Terima kasih semuanya buat yang udah donate. Dari Kak Iqbal, Kak Ambo, dan Kak Ambo lagi sama kami. Terima kasih. Bye-bye, see you next live. Happy weekend. Semangat besok kerjanya hari Senin.